Halo dan selamat datang di channel Bapak Game. Di video kali ini gue mau nyobain main game di MacBook Pro M1 14-inch. Kebetulan gue sebenarnya pakai MacBook buat kerja. Namun karena kadang-kadang kita juga butuh hiburan, jadi gue memutuskan untuk pakai dan tes laptop ini buat main game yang khususnya game simulasi luar angkasa. Kenapa No Man's Sky? Karena No Man's Sky masuk ke semua kategori game simulasi luar angkasa yang gue suka yang ada di Macintosh. Jujur aja kalau ada Star Citizen di macOS, gue pasti udah bakalan langsung main Star Citizen. Nah untuk itu, mari kita lihat bagaimana performanya. Gue main dengan settingan standar semua, motion blur gue matiin dan juga vSync gue matiin. Ini juga gue rekam via OBS yang jalan di device yang gue pakai buat main. Jadi gue mau tahu gimana sih performance dari No Man's Sky di MacBook sekalian dipakai buat ngerekam. Awalnya gue ngerasa agak aneh karena pas awal banget ada beberapa screen tearing. Sampai-sampai gue pikir gue harus nurunin resolusi biar performa GPU nggak berat-berat amat. Nah ini gue main dengan resolusi 1920, karena MacBook Pro 14 inci punya screen ratio yang agak beda, jadi dia memang nggak 16 banding 9. Kendala lain di awal yang gue rasain adalah setiap kali kita mau quit dari game, No Man's Sky akan selalu freeze, sehingga kita harus force close melalui sistem. Tapi akhirnya gue nemu workaround-nya, yaitu dengan quit dulu ke main menu, baru tutup gamenya ke desktop. Selain itu, untuk gameplay sendiri terbilang dan terlihat cukup lancar. Nggak ada hal-hal krusial yang membuat game ini nggak bisa dinikmati. Oh iya, No Man's Sky yang gue pakai ini adalah versi Steam ya kawan-kawan. Enaknya adalah kalau beli di Steam, lo beli versi Mac, bisa dapat juga versi Windows-nya. Nggak sabar bisa main bareng-bareng temen karena No Man's Sky ngedukung cross-platform multiplayer. Oh ya, kecuali sama Nintendo Switch. Oke, mari kita lihat dulu gameplaynya di MacBook Pro 14 inci M1. Gua Bapak Game, sampai di sini dulu video gua kali ini. Terima kasih sudah mampir dan menonton. Gua juga akan berterima kasih kalau kalian mau subscribe untuk membantu channel ini berkembang ke depannya. Dan sampai ketemu di video-video lainnya.